Oke, kita kembali lagi pada matematika ya untuk SMA. Ya, seri matematika SMA dengan topik pertidaksamaan irasional bentuk pecahan ya. Pertidak irasional bentuk pecahan. Oke, kita akan membahas beberapa soal tentang pertidaksamaan irasional pada bentuk pecahan ya. Kita lihat soal pertama. Ini dia. Ya, carilah himpunan penyelesaian dari 2x plus 1 per x min 2 kurang dari 0. Nah, pada video saya yang sebelumnya, di situ sudah jelas teknik-teknik bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional ya pada pecahan. Nah, satu hal yang saya ulangi buat kalian adalah tidak boleh melakukan kali silang pada pertidaksamaan irasional bentuk pecahan. Ya, tidak boleh kali silang. Yang boleh dilakukan adalah dengan memindahkan ruas, ya, kanan ke kiri. Kemudian langkah yang kedua adalah menyamakan penyebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memodifikasi pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk linier. Ya, ingat, harus dimodifikasi untuk menjadi bentuk linier. Dan yang keempat adalah kita uji pada garis bilangan sebagai himpunan penyelesaian akhirnya. Nah, pada soal nomor satu ini kita lihat di sini sudah kurang dari nol, artinya tidak ada lagi ruas yang bisa dipindahkan ke kiri, betul? Tidak ada lagi ruas yang dipindahkan karena di sebelah kanannya sudah nol. Sampai sini paham? Ya. Nah, yang kedua kita lacak sebelah kiri ya. Ternyata sudah linier, 2x ditambah 1 per x minus 2 ternyata sudah linier ya. Jadi kita tinggal lihat di sini ya, karena sudah linier berarti kita akan ambil pembuat nolnya ya, sudah linier jadi kita ambil pembuat nol. Pembuat nolnya berarti ada dua. Yang pertama adalah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min setengah. Yang kedua adalah x min 2. Betul ya? Yang kedua adalah x minus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Tulisan sini. Setelah kita menemukan bentuk-bentuk, setelah kita menemukan pembuat nolnya, yaitu tadi x min setengah dan x sama dengan 2, maka langkah selanjutnya adalah menguji pada garis bilangan. Ya, menguji pada garis bilangan. Lalu kita letakkan pembuat-pembuat nol yang tadi, perhatikan. Kita letakkan pembuat-pembuat nol yang tadi, ya. Dengan urutan yang benar. Berarti ini adalah min setengah dan yang satu lagi adalah 2. Setuju sampai sini? Ya. Lalu kita lakukan apa? Uji, betul ya? Langkah selanjutnya adalah uji tanda. Misalkan kita ambil uji 0. Kalau menguji tanda jangan min setengah, jangan 2. Karena kan sudah ada. Angka lain yang bukan akar-akarnya ya, berarti 0. Kita masukkan kemana? Kita masukkan ke persamaan terakhir. Kalau kita masukkan ini di sini persamaan terakhir dengan uji 0 berarti apa? 2 kali 0 ditambah 1, betul? Per 2, sorry, 0 dikurang 2. Setuju sampai sini? Berarti di atas berapa? Positif 1 di bawahnya minus 2. Berarti hasilnya apa? Minus. Sampai sini nangkat? Tanda yang kita peroleh adalah minus, betul? Oke? Tanda yang kita peroleh adalah minus. Nah, kita taruh di sini minus, lalu otomatis di sini plus. Nangkap? Sampai sini nangkap? Nah, terus daerah mana yang diarsir? Oke? Yang diambil, perhatikan, yang diambil adalah daerah plus atau min? Daerah minus, tahu dari mana daerah minus? Karena soalnya kurang dari nol. Perhatikan gini, ya, perhatikan.
yang diambil itu darah negatif. Kenapa? Karena soalnya apa? Soalnya adalah kurang dari nol. Harus diingat. Kalau kurang dari nol artinya ambil daerah negatif. Berarti ya hasilnya kita yang kita arsir adalah daerah negatif. Tapi ini nangkap nggak? Berarti daerah yang dimaksud mana? Berarti daerah yang dimaksud adalah daerah negatif. Berarti ini. Kita arsir. Jelas sampai sini? Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya ingat, ada catatan ya pada pertidaksamaan irasional. Oke, catatan pada pertidaksamaan irasional ya. Jika Fx per Gx kurang dari 0 sama dengan 0, Fx per Gx kurang dari 0 atau Fx per Gx lebih besar dari 0 beserta sama dengannya, syaratnya apa? Ada syarat, apa syaratnya? Syaratnya adalah penyebut tidak boleh nol. Ingat ini syaratnya. Penyebut tidak boleh nol. Kalau begitu, kalau kita lacak di sini, apa syaratnya? Nah, syaratnya apa? Syaratnya berarti apa? Syarat pada 2x tambah 1 per x minus 2 kurang dari 0, syaratnya adalah x minus 2 tidak boleh 0. Artinya x tidak boleh 2. Ini syaratnya. Nah, sekarang kita lacak. Apakah x ada 2 di himpunan persamaan yang kita arsir? Ada nggak? Buat itu. Apa? Dia bilang begini, x tidak boleh 2. Ada nggak di sini 2? Iya, yang kita arsir ini. Nggak ada kan? Nih. Kan dia itu bulatannya kosong, benar nggak? Coba. Betul. Berarti sudah terpenuhi, betul kan? Nah, jadi kalau kita lihat, ya kalau kita lihat pada garis bilangan itu, pada garis bilangan yang tadi kita buat. Mobilnya ya, belum nyampe. Perhatikan. Tolong, tenang. Ya, kalau kita lihat pada himpunan penyelesaian sementara yang kita buat, yang ini tadi min setengah dan berapa? Dan 2 ini, tangkap ya. Di sini yang kita bikin tadi. Betul? Yang ini. Sekarang kita lacak. Ada nggak 2 di sini? Ada? Nggak ada kan? Berarti himpunan penyelesaiannya sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah karena bentuknya diapit, ya udah berarti bentuknya begini. Masih sampai sini enggak? Oke, kita lihat soal nomor 2. Nah, sama ini. Sama kayak tadi, ya. Nah, kita lihat di sini ya, jangan lupa kita kasih kurung dulu, jangan lupa ya. Dalam kurung 4 minus 2x ya kan per x per 3 ya. X per 3. X per 3 kita kurungin ya, x per 3. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lacak. Sekali lagi saya ulangi, pada pertidaksamaan irasional bentuk pecahan tidak boleh kali silang, yang boleh adalah pindah ruas. Nah, kita lihat nih sebelah kanannya sudah nol, berarti sudah beres. Oke, tidak ada lagi dipindah ruaskan. Nah, yang kedua pastikan hasilnya linear. Ternyata sudah linear ya. Ya, sudah linear, betul? Nah, ada di sini catatannya. Ternyata x yang paling atas itu x-nya negatif, betul nggak? Lihat deh. Betul kan ini nih? Tuh, x-nya negatif. Betul ya? Nah, yang wajib kamu lakukan adalah apa yang dilakukan? Kali min 1 dulu. Ya, x tidak boleh negatif. Ya, dikali min 1 dulu. Ya. Dikali min 1. Ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, kita kali min 1. Berarti gimana?
2x min 4. Betul ya? Per bawahnya jangan dikali min 1. Kalau pecahan kan kalau dikali min 1 kan atasnya atau bawahnya, ya kan? Jangan dua kedua atas bawahnya yang dikali. Nggak ada gunanya ntar, ya? Nah, bawahnya tetap x tambah 3. 7 sampai sini. Karena dikali min 1 tanda jadi berubah. Berubah tanda ya. Tangkap ya. Nih, berubah tanda nih. Tuh, berubah tanda. Tangkap ya. Nah, sekarang kita udah dapat pembuat nolnya, betul? Pembuat nolnya sudah dapat ya, pembuat nolnya. Siapa itu? Pembuat nolnya ada dua di sini ya. Tetap. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? 2x min 4, betul? 2x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya 2. Satu lagi, x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya minus 3, betul? Nah, habis itu kita bikin apa? Garis bilang, garis bilangan ya. Nah, kita masukin pembuat-pembuat nolnya. Kita masukin pembuat-pembuat nolnya, satu berapa? Satunya 2, betul? Yang satunya, salah, kebalik. Maaf, kebalik. Kebalik ya. Di sini ada min 3 ya. Ya, pasti di sini dong. Jadinya 2. Oh iya, kan dia kan sama, mengandung sama dengan, betul ya? Berarti harus penuh ya. Kita arti penuh. Bulatannya penuh. Oke. Jangan sampai sini. Lalu apa kita lakukan? Uji nol ya, uji tanda dulu. Kemana dimasukin? Ke persamaan yang terakhir ya. Ke persamaan terakhir, ini persamaan terakhirnya. Persamaan terakhirnya ya. Kita masukin 2 kali 0 dikurang 4, betul? Per 0 ditambah 3, hasilnya apa? Negatif, betul ya? Negatif, betul ya? Hasilnya negatif, berarti di sini apa? Negatif, di sini positif, di sini positif. Setuju? Lalu yang diambil dari positif atau negatif? Lihat persamaan terakhir. Yang diambil apa? Nih, lebih kecil sama dengan. Ya, lebih kecil sama dengan ini. Lihat nih, persamaan terakhir. Ya, selalu ambil dari persamaan terakhir, persamaan sama terakhirnya. Ternyata lebih kecil, berarti daerah nih, kan? Karena negatif, berarti ini dong. Ingat. Karena inilah dia daerah negatifnya. Oke. Nah, itu sementara. Sementara gimana? Ini. Lalu apa catatan berikutnya apa? Catatan. Jangan lupa kalau ada catatan pada pertidaksamaan irasional. Pada bentuk fx per gx, betul? Lebih kecil 0, maka syaratnya apa? Syarat apa syarat tadi? Penyebut tidak boleh tidak boleh nol. Berarti gimana dong? Lihat persamaan terakhir. Berarti gimana? Persamaan terakhir coba kita lihat ya. 2x min 4 per x tambah 3, betul? Berarti syaratnya apa? X tambah 3 tidak boleh nol. Berarti x tidak boleh min 3. Ini syaratnya, betul? Betul ya, x tidak boleh min 3. Anggap. Nah, habis itu kita konfirmasi ke pertama apa ke dalam ke garis bilangan yang terakhir yang kita dapatkan ya, kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi. Oke, kita konfirmasi. Kita konfirmasi di sini tadi berapa? Bulatannya minus 3. Di sini bulatannya 2, jawaban yang kita kan ini ya. Betul ya, jawaban yang tadi sementara kan ini ya, betul. Nah, ada enggak, kan dia bilang apa? X tidak boleh min 3, betul enggak? Betul enggak? X tidak boleh min 3, benar? Ternyata di sini ada min 3. Betul ya? Ya, kan syaratnya X tidak boleh min 3, ternyata di sini ada min 3. Berarti kita harus perbaiki dong, gimana caranya? Caranya gimana? Caranya adalah menghilangkan bulatan hitam jadi kosong.
ya, menghilangkan buatan hitam jadi kosong. Oke. Jadi kalau begitu gimana? Nah, gambarnya seperti ini, ya. Kita ubah menjadi begini jawaban terakhirnya. Karena dia tidak boleh min 3, ya kan? Tidak boleh min 3 berarti kita bikin garis yang baru. Ya. Yaitu gini. Oke. Terus di sininya yang min 3 kita jadikan kosong. Sedangkan duanya tetap enggak ada syarat. Oke. Daerahnya tetap sama, ya, daerah tetap sama. Daerah tetap sama yaitu dari ini, ya. Hanya kita menghilangkan bulatan hitamnya saja. Oke. Nah, kalau seperti ini, berarti ini minus 3, ini 2. Nah, karena bentuknya disuruh mengapit, oke, jawabannya adalah simpunan penyelesaiannya adalah X diapit minus 3 diapit sama dengan 2. Nah, itu. Makanya di sini kosong, jadi tanda sama dengannya hilang. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, kita lihat soal nomor 3. Oke, 2x tambah 1 per x min 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini ada sedikit perubahan, ya. Yuk, kita lihat. Nah, saya ulangi, tidak boleh kali silang dalam pertidaksamaan pecahan, hanya boleh pindah ruas. Dan pastikan ruas kanan harus 0. Nah, sebenarnya di sini, ruas kanannya masih 2, betul? Belum 0. Nah, yang kita lakukan adalah memindahkannya ke kiri. Oke. Jadi kita tulis, jangan lupa kurung ya, 2x ditambah 1, oke, per, ya, per x min 2, x min 2, lalu 2-nya jadi min 2. Nah, gitu ya, lebih besar 0. Kemudian nakal. Lalu kita lakukan apa? Samakan penyebut. Jangan lupa ya, apa? Samakan penyebut. Kita tambahkan penyebut. Jadi berapa KPK-nya? X minus 2 ya. Yuk, X minus 2 dibagi X minus 2. 1 kali 2X plus 1 ya. Dikalikan ke atas. Jadi berapa? 2X plus 1 ya kan? Betul. Habis itu, ini kan per 1 nama lainnya, betul? 2X, sorry, X min 2 dibagi 1. X min 2, betul nggak? Lalu dikali 2. Berarti berapa tuh? 2x min 4. Ya, berarti 2 dalam kurung x min 2. Itu sih ya. Ini tandanya minus. Ya, ya tinggal di copy aja. Minus. Makin aku enggak? Ya. Maka lebih besar 0. Jangan lupa tuh. Habis itu 2x plus 1. Ini jangan lupa. Minus 2x. Min 2 kali min 2, berarti positif 4, 7. 7 nah, per berapa bawahnya? Yang ada perubahan bawahnya kan, berapa bawahnya? X min 2, 7 ya, X min 2. Jangan lupa kurung ya, lebih besar sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan. Betul? Ternyata apa? Ini habis nih. Nih, habis nih. Betul nggak? Nah, jadi ini apa jawabannya? 5 dong ya, di atas 5, betul? 5 per berapa ya? Per X min 2 kan? X min 2 lebih besar 0, setuju? Nah, ini yang linearnya cuma 1. Lihat deh, yang liniernya cuma satu, yang fungsi liniernya cuma satu nih, ini itu. Berarti yang kita uji pada garis bilangan cuma satu, ya. Yang kita bikin pada garis bilangan ya satu aja. Nih, gini aja. Tuh. Dan, enggak. Enggak. Dengan apa, berapa X-nya? Pembuat nolnya? Di sini kemana? X sama dengan 2, gitu ya. Berarti di sini 2. Nah, jadi lebih, kan dia minta lebih besar 0 nih, ya kan? Berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya?
Nangkep nggak? Pasti ya ke kanan. Nangkep ya? Nah, nangkep ya? Ini nggak ada uji tanda, nggak ada uji tanda, nggak ada karena persamaan apa namanya bentuk linernya cuma satu, fungsi linernya cuma satu, jadi nggak perlu uji tanda. Nangkep ya? Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, tiara. Jangan lupa tiara dong, selalu tiara. Itu ya. Fx per gx. Ya, caranya apa? Gx-nya gimana? Tidak boleh nol. Nah, di sini ada nggak? Ada. Betul nggak? Betul? 5 per x min 2 lebih besar nol. Berarti caranya apa? X sama boleh 2. Iya, syaratnya adalah X tidak boleh 2, betul ya? Betul kan? Ya, gini langkah-langkahnya, gini caranya. X minus 2 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh 2, tidak boleh 2. Nah, sekarang kita konfirmasi pada garis bilangan. Syaratnya, tadi apa? Syaratnya X tidak boleh 2. Ini bagaimana nih? Nih. Ya kan, katanya tidak boleh 2. Di sini ada 2 nggak di himpunan penyelesaian sementaranya? Ada kan? Nah, yang kita lakukan apa? Menghilangkannya. Ya, yang kita lakukan adalah menghilangkannya. Dengan cara apa? Bulatan hitam jadi bulatan kosong. Maka, lalu arahnya tetap sama. Ke kanan. Jadi artinya begini. Tapi dengan tidak mengandung 2. Berarti ya, jadi himpunan penyelesaiannya, karena dia jawabannya single saja, berarti apa? X lebih besar 2. Selesai. Nah, kan seperti ini. Oke, kita lihat soal nomor 4 ya. Nah, X tambah 1 per X kuadrat min 5X tambah 6. Oh, ini gampang. Oh iya, kalau kalian menemukan pertidaksamaan pecahan, tapi ada mengandung persamaan kuadrat dan bentuk kuadrat, ya, yang kayak ini nih, yang di bawah ini nih. Ya, ada persamaan kuadrat nih. Yang kalian lakukan pertama kali adalah diuji dulu, diuji. Kenapa? Ya ingat. Jika bentuk kuadrat. Ya. Diuji. Dengan D sama dengan 0 atau D kurang dari 0, maka diabaikan ya, jangan lupa. Jadi kalau misalkan kalian tes D sama dengan 0 atau D kurang dari 0, maka bentuk kuadrat itu diabaikan ya, diabaikan. Sekarang kita uji dulu ya, kita uji nih. D sama dengan D kuadrat min 4AC. Kita masukin. Min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 6. Sama dengan 25, betul? Min 24 sama dengan 1. Apa ini kesimpulannya? Lebih besar 0. Setuju ya? Berarti diterima. Ya, berarti diterima, artinya boleh dilanjutkan. Mari sampai sini. Oke, karena dia D lebih besar dari 0, maka kita lanjutkan. Yuk. Berarti X tambah 1, betul? Per X kuadrat min 5X ditambah 6 kurang dari 0. Terus. Nah, ingat ya, targetnya kita harus berbentuk linear. Kita harus menghasilkan bentuk linear. Yang ada bentuk-bentuk kuadrat, wajib kita faktorisasikan dulu. Supaya dia linear. Yuk, bawahnya berapa?
X-min 3 sama X-min 2, X-min 3 ya? Kurang dari 0, betul nggak? Berarti pembuat nolnya berapa? Pembuat nol, kita cek dulu pembuat nol. Berarti berapa tuh? Tambah 3. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Yang kedua, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Satu lagi, X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Ini ada 3 nih, betul ya? Lalu kita buat apa? Garis bilangan, maaf. Kita tekuan hitam aja. Ada 3 ya. Oke, nah karena di sini adalah kurang dari 0, berarti tidak mengandung sama dengan ya. Berarti kita letakkan ketiga pembuat nol yang tadi dengan urutan yang benar, yaitu berapa? Min 1, terus 2, terus 3. Betul ya? Lalu jangan lupa kita uji tanda. Uji berapa? Uji 0. Dimasukin kemana? Ke yang terakhir. Ya, ke sini yang terakhir. Oke. Coba kita masukin uji 0-nya berapa? Di atas berapa? 0 tambah 1. 1, ya kan? Di bawah 0 min 2. Min 2. Lalu 0 min 3. Min 3. Betul ya? Hasilnya apa? Positif. Hasil positif ya? Ya. Hasil positif. Nah, sini kita taruh positif di sini. Nah, berarti di sini apa? Minus. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Oke. Nah, kemudian apa? Dia minta lebih kecil, betul ya? Dia minta lebih ke kecil. Lihat, dia minta lebih kecil. Berarti daerah negatif. Nah, sekarang kita ambil daerah negatifnya. Daerah negatif itu berarti ada di sini. Satu lagi di sini. Tangkap ya. Lalu kita artir. Oke. Terus selanjutnya apa? Jangan lupa apa? Syarat. Syaratnya apa? Untuk fx per gx kurang dari 0, yaitu apa? Gx-nya tidak boleh 0, ya kan? Nah, coba lihat penyebutnya siapa? Penyebutnya adalah, kalau kita tulis itu X tambah 1 per X min 2 X min 3, betul? Berarti syaratnya apa? X min 2 tidak boleh 0, berarti apa? X tidak boleh 2. Dan satu lagi apa? Satu lagi, X min 3 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh 3, betul ya? Nah, sekarang kita lacak pada garis bilangannya. Ada nggak 2 dan 3? Nggak ada, ya kan? Betul nggak? Di sini ada nggak 2? Nggak ada. Karena dia kan bolong, apa namanya? Bulatannya kosong. Ada nggak 3 di sini? Juga nggak ada, ya kan? Berarti sudah terkonfirmasi, dong. Betul? Berarti garis bilangannya sudah benar. Nangkap ya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1, lalu diapit 2, 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi jangan lupa selalu cek ya syarat. Berarti nangkep ya? Oke. Ya, kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini dia. Himpunan penyelesaiannya kayak gimana? Nah, ini perhatiin sini. Bentuk kuadratnya di sini ada 2 nih. Ada yang atas, betul? Nih, ada yang atas nih. Ada juga yang bawah. Ada 2 nih. Hati-hati nih. Ya. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, jika ada bentuk persamaan kuadrat, bentuk kuadrat, diuji D dulu. Sekarang kita uji D yang atas ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita uji.
B-nya 0 ini, nggak ada. B-nya nggak ada ya, 0 ya. Berarti 0 kuadrat min 4. A-nya 1, C-nya min 1. Hasilnya apa? Hasilnya adalah positif, betul nggak? Betul? Iya. Berarti diterima, lebih dari 0. Ya, diterima. Sekarang yang bawah. Kita lihat yang bawah. Kita cek. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukin. 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6. Betul? Berarti ini berapa? 25 ya? Iya. Diterima dong, lebih besar dari 0. Diterima. Berarti dua-duanya boleh difaktorkan. Ya, yuk kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Yang atas berapa faktornya? Yang atas, keluarkan pura ya. X tambah 1, X min 1, betul? Yang bawah, X plus 3, X min 2, betul ya? Lebih kecil sama dengan 0. Oke, pembuat 0-nya. Pembuat 0, wah ada 4 ini ya. Ada 4. Yang pertama apa? X tambah 1 sama dengan 0. Berarti apa? X sama dengan min 1. Yang kedua, X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Terus, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Ya kan? Satu lagi apa? Satu lagi, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Wah, banyak ya. Ada 4. Ya, oke, ya kita bikin garis bilangan. Oke, ada 4 ya. Wih, kita urutkan dong. Dari berapa tuh? Min 3. Ini penuh ya. Ada sama dengannya nih. Tuh. Ya, ada sama dengannya. Soalnya ada sama dengan nih. Jadi kok bulatannya penuh. Berarti di sini min 3. Lalu min 1. Habis itu 1. Terakhir 2. Betul ya? Oke. Oke, yuk uji nolnya yuk. Silakan kita uji nol. Ini uji nol. Dapatnya berapa nih? Yuk kita uji. Sini ya, 0 tambah 1, 1, 0 min 1, min 1, iya kan? Per, 0 tambah 3, 3, 0 min 2, min 2, hasilnya apa? Positif. Positif, betul ya? Hasilnya positif nih, ya hasilnya positif, oke. Yuk, hasilnya positif, kita lanjutkan. Tadi hasilnya adalah positif, uji nolnya kita taruh di sini positif. Positif. Berarti ini min, berarti ini min, ini plus lagi, ya kan? Oke. Nah, dia minta daerah apa? Lebih kecil nol, berarti daerah negatif, ya. Diminta dia daerah negatif, ya, hasilnya. Daerah negatif. Berarti kita arti daerah negatif. Ini sama ini, betul ya? Daerah negatif tuh. Negatif. Betul ya? Oke, sekarang apa selanjutnya? Syarat. Apa syaratnya? Penyebut tidak boleh nol ya. Penyebut tidak boleh nol. Penyebutnya siapa aja? Penyebutnya siapa aja tuh? Yang ini nih. Tuh. Betul kan? Penyebutnya. Berarti kita tulis penyebutnya. X tambah 3 tidak boleh nol. Berarti X tidak boleh min 3. Betul? Satu lagi apa? Satu lagi. X min 2 tidak boleh nol. Berarti X tidak boleh 2. Betul ya? Sekarang kita konfirmasi. Pada min 3. Ada min 3-nya di sini? Ada. Betul ya? Lalu pada 2 ada juga 2-nya? Ada. Berarti garis bilangan ini wajib kita perbaikin ya.
kita perbaikin, nah, kita perbaikin dengan apa? Menghilangkan min 3 dan 2 ya. Menghilangkan min 3 dan 2. Kalau kita hilangkan min 3 dan 2 artinya apa? Pada min 3-nya jadi kosong. Demikian juga pada 2 jadi kosong. Ya. Jadi yang tadinya bulatannya penuh jadi kosong. Itu caranya ya, cara mengeliminasinya. Sedangkan kalau min 1 tetap nggak ada perubahan. Lalu pada 1 juga nggak ada perubahan. Oke, nah kita artir lagi ya seperti biasa. Kalau artirannya nggak berubah. Artirannya nggak berubah ya. Cuma menghilangkan saja yang tadi, berapa syaratnya? Tidak boleh min 3, tidak boleh 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar minus 3, perhatikan di sini nggak ada sama dengan. Tapi pada min 1-nya ada. Enggak? Oke, enggak? Koma, X lebih besar ada sama dengannya pada 1, tapi pada 2 sama dengannya hilang. Itu dia himpunan penyelesaiannya. Oh iya, ada perbaikan di sini ya? Maaf, ini ada min 1 ya? Oke, thank you. X lebih besar min 3 dan X kurang sama dengan min 1. Ya betul, ini ada. Ini min 1, maaf tadi saya salah jenis. X lebih besar 1 dan X kurang dari 2. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. Betul ya? Oke. Yo, kita lihat soal berikutnya. Ya. Nah, ini persamaan kuadrat lagi. Apa-apa. Ya, kita lacak dulu ya. Kita uji, jangan lupa uji. Kalau ada persamaan kuadrat diuji. Nah, tuh. Satunya lagi yang bawah kita bikin warna biru. Ini ada minnya lagi. Satu kali min satu ini. Oke, nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Kita lacak dulu yang warna merah. Kita uji D ya, karena ada persamaan kuadrat. Wajib diuji D kalau ada persamaan kuadrat. Bentuk kuadrat. Yuk. D kuadrat min 4 A. Oke. Min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8. Betul ya? Dapatnya berapa nih? 4 ditambah 32. 36. Berarti diterima dong, ya enggak? Diterima. Yang bawah. Yang bawah. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti 2 kuadrat min 4 kali min 1 ya. Kali, hanya kan min 1. Dikali min 1 kali min 2. Betul? 4 ditambah 8. 12. Lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Diterima. Yuk. Nah, di sini ada bentuk negatifnya nih. Perhatikan sini ada negatif. Ya. Ya, kita hilangkan dulu negatifnya ya. Kita hilangkan negatifnya dulu. X kuadrat minus 2X min 8 dibagi. Dibagi berapa tuh? Dibagi. Min X kuadrat plus 2x plus minus 2. Oke? Okay? Lebih besar 0. Sebentar, sebentar. Kayaknya tadi kita salah nguji dia deh. Ada yang salah deh. Maaf, ada yang salah nih. Di sini kayaknya salah hitung. Ini kayaknya bukan 4 plus 8. Min 8 ya? Iya. Ah, iya, min 4 kali min 1, 4 kali min 2, min 8, betul? Iya. Oh iya, berarti jawabnya di sini apa? Min 4, betul? Iya. Berarti min 4, D kurang dari 0 dong? Gitu. Iya. Ingat,
Ya ingat ya, ingat. Sekali lagi, ingat. Jika D sama dengan 0 atau D kurang dari 0, maka dia apa yang katanya? Diabaikan. Diabaikan ya. Berarti yang bawah ini diabaikan. Diabaikan ini. Karena dia D kurang dari 0, ini diabaikan. Nangkap ya? Berarti sekarang kita punya yang sederhananya apa? Tinggal yang atasnya doang. X kuadrat minus 2X min 8. Lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan sini. Ya, tadi salah hitung ya. Ternyata dia untuk penyebutnya D kurang dari 0. Nangkap? Maka diabaikan. Berarti sekarang yang bentuk sederhananya tinggal yang atas. Tinggal difaktorkan aja. Ini X, ini X. Berapa di sini? Min 4, jadi ini plus 2. Betul ya? Oke, pembuat 0-nya. Pembuat 0 adalah X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Betul ya? Sekarang garis bilangan. Oke, garis bilangan. Kita masukin berapa tuh? Min 2 dan 4. Sama dengan ya? Berarti penuh ya? Min 2 dan 4. Bulatan penuh. Tuh dari mana? Ini ada sama dengannya nih. Tuh. Harus ada bulatan penuh. Tuh. Ya? Tangkap ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita uji berapa? Di sini, uji 0 ya. Uji 0. Masukin ke persamaan terakhir. Ini dia. Yuk. 0 tambah 2, 0 dikurang 4. Hasilnya apa? Negatif. Oke, negatif ya. Negatif, positif, positif. Nah, karena diminta apa? Lebih besar. Berarti daerah positif. Ini. Nangkep ya. Daerah positif. Ya, kita akhir. Nah, jadi hasilnya apa? Ini nggak ada syarat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang sama dengan min 2, koma X lebih besar sama dengan 4. Selesai. Yo, kita lihat soal berikutnya. Soal 8. Nah, persamaan kuadrat lagi. Yo, diuji. Uji D ya. Ada 3 lagi uji D-nya di sini. Uji D-nya 3. Yang ini 1. Terus yang ini. Satu lagi. Kita kasih yang coklat. Tuh, ada 3 tuh. Oke, yuk uji deh dulu ya. Kita uji deh. Yang ini dulu kita uji. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 0 ya? 0. Min 4 kali A-nya berapa? 1 kali C-nya min 4. Ya. Positif ya? Positif dia itu, 16. Betul? Yang bawah sekarang. Yang kanan. Yang kanan, uji D. B kuadrat min 4AC. 0 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 9. Positif 36 ya, positif. Nah, sekarang yang bawah, kita uji D. B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berapa? Min 5 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 6 1. Ya, berarti semua bisa dong ya. Oke okay? Berarti semua memenuhi ya. Karena apa? D nya lebih dari 0. Karena sekali lagi ingat ya, jika D kurang dari 0 atau D sama dengan 0, diapain tadi? Diabaikan ya. Diabaikan. Oke okay. Yuk, ternyata semua bisa. Ya udah, kerjanya jadi banyak ya.
Oke, nggak apa-apa dah. Yuk, langsung kita faktorin ya. X kuadrat min 4. X plus 2, X min 2. Betul ya? X kuadrat min 9, faktorkan. X plus 3, X min 3. Terus bawahnya? Berapa faktornya tuh? X min 2. Berapa? X min 2 sama X min 3. X min 2, X min 3. Lebih besar sama dengan 0. Oh ya, ada yang bisa dicoret nih. Coret. Betul ya? Yang mana ini? Habis. Betul? Ini habis. Betul ya? Iya. Berarti sekarang kita punya persamaan, apa bentuk yang baru. Itu apa? X plus 2, betul? X plus 3, benar ya? Bentar 0. Oke, berarti pembuat 0-nya? Pembuat 0. Pembuat 0 berarti X plus 2 sama dengan 0, X min 2. X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3, ya kan? Lalu kita bikin apa? Garis bilangan. Pada garis bilangan berapa? Pada min 2, min 3. Ini urutannya benar ya, min 3 dan min 2. Lebih besar ya, ada sama dengannya. Ya. Ini berarti penuh dong bulatannya ya. Bulatannya penuh. Oke. Habis itu apa? Uji. Uji 0. Kita masukin kemana? Yang terakhir ya. Kita masukinnya itu yang terakhir ya. Yang terakhir. Hasilnya apa yuk? Kita masukin sini ya, kita masukin. Berapa nih? 0 plus 2, 0 plus 3. Jawabnya berapa? Positif ya, berarti positif di sini. Betul ya? Berarti di sini min, di sini min. Tangkap ya? Tangkap ya? Iya. Oke, lanjut. Berarti kita ambil daerah mana? Positif. Daerah positif, tahu dari mana? Karena diminta lebih besar ya. Ya, artinya ini apa? Daerah positif. Lebih besar artinya apa? Daerah positif ya. Yuk, kita ambil daerah positifnya. Berarti cuma ini doang. Betul ya? Artif. Betul ya? Habis itu gimana? Ada langkah selanjutnya apa? Syarat dong. Jangan lupa. Syaratnya apa? Penyebut tidak boleh nol. Mana penyebutnya? Penyebutnya mana? Ini penyebutnya. Kan udah dicoret, tetap. Nih, ya, tetap. Penyebutnya X min 2 tidak boleh nol, berarti X tidak boleh 2. Betul? Satu lagi apa? X min 3 tidak boleh 0, berarti X tidak boleh 3. Kita konfirmasi. Apakah di sini ada 2 atau 3? Enggak. Tidak ada. Betul ya? Berarti sudah terkonfirmasi. Tangkap ya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari min 2. Jelas sampai sini? Iya.